Mentimun memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Mentimun dapat dimakan langsung atau bisa dikonsumsi dengan cara merendam beberapa potongan mentimun pada air minum. Cara tersebut mungkin lebih terkenal dengan sebutan infus water. Berikut ini adalah 8 manfaat rendaman air mentimun bagi kesehatan tubuh. Air mentimun membuat kita tetap terhidrasi. Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga fungsi-fungsi organ tubuh. Biasanya disarankan untuk minum air putih setidaknya 6 hingga 8 gelas sehari. Namun minum air putih saja kadang akan membuat bosan. Dengan menambahkan beberapa potongan mentimun ke dalam air putih akan membuat minum air lebih menyenangkan. Kedua, air mentimun membantu menurunkan berat badan. Selain membuat tubuh tetap terhidrasi, rendaman air mentimun juga dapat membuat rasa kenyang. Terkadang, tubuh tidak dapat membedakan rasa lapar atau haus. Bisa saja suatu saat kita merasa lapar, padahal sebenarnya tubuh hanya kekurangan cairan. Jadi, setiap kali mulai merasa lapar, cobalah untuk meminum segelas air rendaman timun terlebih dahulu. Jika setelahnya rasa lapar hilang, maka itu tandanya tubuh hanya butuh cairan. Namun, jika rasa lapar tidak hilang, maka itu mungkin sudah waktunya untuk makan. Ketiga, mentimun mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Antioksidan adalah zat yang dapat mencegah dan memperlambat terjadinya kerusakan sel-sel dalam tubuh akibat radikal bebas, beberapa penyakit, seperti kanker, diabetes, jantung, Alzheimer, dan degenerasi mata telah dikaitkan dengan. Kerusakan sel akibat radikal bebas hal tersebut bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung antioksidan, seperti timun. Timun mengandung vitamin C, beta-karoten, manganese, molybdenum, dan beberapa antioksidan flavonoid. 4. Mentimun berhasiat mencegah kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meminum air rendaman timun dapat membantu melawan kanker. Selain kaya akan antioksidan, timun juga memiliki senyawa yang disebut cucur bitacins dan sekelompok nutrisi yang disebut lignan, yang mungkin berperan untuk membantu melindungi tubuh dari kanker. Sebuah hasil penelitian menyatakan bahwa flavonoid yang ditemukan pada mentimun dapat membantu memperlambat perkembangan kanker prostat. 5. Membantu menurunkan tekanan darah Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi adalah konsumsi garam sodium yang terlalu banyak dan kurangnya potasium. Garam yang berlebihan menyebabkan tubuhmu menahan cairan yang meningkatkan tekanan darah. Potasium adalah elektrolit yang membantu mengatur jumlah sodium yang ditahan oleh ginjal. Mentimun adalah sumber potasium yang baik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. 6. Meningkatkan kesehatan tulang. Mentimun kaya akan vitamin K yang dapat mencegah pembekuan darah. Hal itu membantu meningkatkan kesehatan tulang. Selain itu timun juga mengandung silika dan mangan yang dapat membantu memperkuat tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. 7. Menjaga kesehatan kulit Rahasia dari kulit yang cantik dan sehat adalah dengan meminum banyak air putih. Mentimun kaya akan antioksidan dan memiliki zat anti peradangan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit. Selain meminum rendaman air timun, rendaman air timun juga bisa dipakai untuk mencuci wajah setiap hari untuk mencegah timbulnya jerawat. 8. Membuat nafas lebih segar Manfaat air rendaman timun yang terakhir adalah membantu menyegarkan nafas. Meminum segelas rendaman air timun dapat meningkatkan produksi air liur. Air liur yang cukup dapat membuat mulut tetap terjaga dan terhindar dari bau mulut.